Acara ini dipersembahkan oleh Mitra TATV. Acara yang dipandu oleh Anas Habibi dan Rinita Gunawan tersebut terselenggara dengan begitu meriah dan juga terasa hangat meski acara gathering tersebut dilaksanakan di area kolam renang. Hiburan musik disuguhkan untuk para tamu undangan. Selain itu, para tamu undangan juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang disediakan oleh pihak panitia. Ratmojo SPD, Kasih Pengembangan Usaha PDAM Kota Surakarta mengatakan, kolam renang Tirtomoyo baik di Manahan maupun Jebres sekitar 3 tahun yang lalu telah divonis mengalami kerugian 1 miliar per tahunnya. Namun demikian, setelah adanya inovasi dan renovasi secara berkala, kolam renang Tirtomoyo lambat laun ada peningkatan dari segi pendapatan. Ya, Mitra TATV, saat ini saya sudah bersama Pak Ratmojo SPD selaku Kasih Pengembangan Usaha PDAM Kota Surakarta. Pak Ratmojo, apa kabar, Pak? Baik, baik. Sehat. Di umur 41 bisa dikatakan bukan umur yang sebentar begitu, Pak ya. Banyak sekali inovasi, usaha serta effort dari teman-teman karyawan dan karyawati untuk bisa sampai ke umur 41 pada tahun kali ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu, Pak? Yang jelas dengan usia yang 41 tahun bukan usia yang muda lagi. Terus terang banyak sekali perkembangan yang ada, baik khususnya dari unit yang saya komandoi yaitu unit bidang usaha. Ada bidang usaha baru yang sekarang dirintis. Ya, terus terang yang saya bimbing sekarang yaitu saya mengapalai dua urusan. Satu kolam renang Jebres, dua kolam renang Manan. Yang ketiga unit AMIU yaitu air minum isi ulang. Dengan air minum isi ulang ini yang mungkin baru aja yaitu kira-kira 1-2 tahun lah. Yang jelas untuk yang pasti untuk kemajuan yang mungkin sekarang baru kita rintis untuk yang lebih bagus kemajuannya terlihat yaitu di kolam renang Manan. Mungkin 2-3 tahun belakangan ini sudah kelihatan hasilnya yaitu dari pembangunan-pembangunan yang kita bangun dan dari segi pendapatan juga khususnya. Karena pada 3 tahun dulu kolam renang Manan baik Jepres itu divonis rugi per tahunnya bisa 1 miliar. Tapi setelah adanya inovasi, pembangunan dan perbaikan manajemen dengan perbaikan SDM juga, akhirnya tahun-tahun terakhir, 2 tahun ini, kami bisa meningkatkan pendapatan minimal kita bisa dibilang impas lah misalnya. Salah satunya itu. Salah satu tamu undangan yang hadir dalam acara gathering dalam rangka hari ulang tahun PDAM Kota Surakarta yang ke-41 ini mengatakan, dari tahun ke tahun, kolam renang Tirtomoyo memberikan kualitas yang semakin meningkat. Salah satunya dari segi pembinaan kolam. Baik, Mitra TATV, saat ini saya sudah bersama Bapak Hari Mukti selaku guru olahraga dari SMP 2 Kota Surakarta. Pak Hari Mukti, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Pak. Pak, malam hari ini Bapak berkesempatan diundang untuk mengikuti gathering dari PDAM di mana PDAM kembali mengajak guru-guru dari PAUD, TK, SD dan juga SMP untuk bisa kembali mengajak anak-anak mereka untuk bisa ikut merebranding kolam renang Tirtomoyo Manahan dan juga Jepres. Tanggapan Bapak, Pak, untuk perkembangan Tirtomoyo sendiri bagaimana, Pak? Untuk kolam renang Tirtomoyo, saya sebelumnya ya menggunakan kolam renang Tirtomoyo itu sejak 2005. Iya, dari 2005 makin tahun demi tahun kualitasnya makin meningkat. Jadi dari pembenahan kolamnya, apalagi di tahun beberapa tahun yang lalu digunakan ASEAN Para Games, itu sangat-sangat senang sekali. Apalagi ini kolam renang Tirtomoyo ini adalah aset Kota Surakarta. Iya. Nah, tentunya banyak di umur ke-41 ini, Pak Hari, PDAM kembali mencoba untuk merebranding kolam renang Tirtomoyo Manahan dan juga Jebres begitu. Nah, mungkin banyak sekali Pak Hari selama 2005 hingga hari ini banyak sekali melihat ada beberapa fasilitas yang kurang atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditingkatkan begitu. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini apa yang bisa Pak Hari sampaikan masukan kepada PDAM Kota Surakarta apa, Pak? Oh ya, untuk masukannya ya kolam ini kan ya perlu pembenahan sedikit demi sedikit. Terutama untuk lantainya, Mas. Ya, untuk lantainya. Kadang seringkali anak-anak didik saya itu ya kena kecelakaan sedikit lah. Karena lantainya agak yang sedikit, keramik ada yang pecah gitu. Itu untuk kolamnya. Untuk kamar mandi
ya sudah cukup baik. Dari tahun ke tahun sudah meningkat. Yang perlu meningkatlah untuk kebersihannya. Anak-anak saya sudah saya ajak supaya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Dari pihak kolam renang saya harapkan juga begitu. PDAM Kota Surakarta di usianya yang ke-41 ini ingin menyatukan tekad menuju mantap pelayanan bersama PDAM Kota Surakarta memulihkan alam. Selamat dan sukses untuk PDAM Kota Surakarta. Ya, Mitra Hati TV. Kalau bisa Anda lihat memang jernih sekali karena memang setiap 2 kali sehari begitu ya, air atau kadar air dari kolam renang Tirtomoyo di Manahan maupun juga di Jebres dicek selalu kadar airnya dan juga pH-nya untuk terus bisa memberikan kualitas air terbaik agar tidak memberikan luka ataupun bisa mengiritasi kulit dan juga mata dari para pengunjung yang kebetulan hadir untuk menikmati fasilitas yang telah dikelola oleh PDAM Kota Surakarta. Memang banyak sekali yang ingin ditingkatkan dari PDAM Kota Surakarta terlebih dalam merebranding kolam renang Tirtomoyo Manahan dan juga Jebres agar kedepannya nanti tidak hanya bisa dinikmati masyarakat Kota Surakarta namun juga para pelajar juga diharapkan bisa memberikan kontribusi yakni bisa berprestasi khususnya dalam bidang renang di mana kolam renang Tirtomoyo dan juga Manahan bisa menjadi pusat latihan mereka dan juga didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dan pada akhirnya Mitra TIA TV, saya Ajut Nurmami undur diri dari acara TIA Enterprise Gathering PDAM Kota Surakarta dalam rangkaian acara ulang tahun ke-41 PDAM Kota Surakarta pada kesempatan kali ini. Dan nantinya kami juga akan bertemu ke Anda kembali di lain kesempatan tentunya hanya di TIA TV. All rise. Acara ini dipersembahkan oleh